Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sandi dari Sinar Rezeki Perkasa dari Bema DBK Dexo dan Stackmaster guys. Eits, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya Bema DBK Dexo. Dan bisa juga follow Instagram kita bema_audio atau Facebook kita Sinar Rezeki Perkasa, atau yang di Semarang Bema DBK Dexo, atau yang di Jakarta Facebooknya Bema DBK Dexo Donor. Di depan saya ini ada speaker terbaru merek Stackmaster BM Series 1290. Ya, menurut saya tadi saya cek magnetnya ini cukup lebar, 17 cm lebarnya. Voice coil sudah 3 in, gelombang 3 daunnya sudah coating dan sudah aman guys. Menurut saya ini dari air juga cukup aman, soalnya sudah coating. Dan tenaganya kencang, keren guys. Oke, jangan lama-lama, kita akan coba putarkan lagu beberapa. Kalau bisa pakai headset ya guys ya. Jadi kalian teman-teman atau jenengan bisa ada bayangan lah. Ya kira-kira speaker 12 ini cocoknya di box apa. Ya bisa kalian aplikasikan lah. Oke guys, kita akan coba dengan beberapa lagu. Thank you.
Oke okay guys, tadi kita sudah tes pakai lagu, beberapa lagu. Kalau bisa pakai headset guys, jadi teman-teman atau jenengan bisa apa cocoknya di speaker Stackmaster BN1290 ini diaplikasikan untuk book apa. Ya kalau saya sendiri ya, menurut saya sendiri tenaganya kencang, keren sih. Speaker ini keren lah, sudah coating juga, aman dari anti apa dari hujan, jadi nggak gampang bercak lah. Nah boleh kalau misalkan jenengan mungkin bisa tulis di komentar, wah cocoknya kalau speaker ini nih pakai box ini ya, kita di sini hanya mengedukasikan, mungkin jenengan lebih paham lah. Ya kalau bisa kita belajar bareng. Ya kan jadi nambah di konten saya, di YouTube saya juga ada. Oh coba pakai box 12 double atau kayak gimana, apa 12 single. Atau mungkin misalkan pakai box array atau gimana ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar saya. Coba dipakai, ini menurut saya juga udah oke. Jadi bisa kalian teman-teman atau jenengan memberi edukasi balik. Oh cocok nih buat ini nih. Ya kalau dari saya pribadi, speaker ini keren, tenaganya kencang. Bolehlah teman-teman coba beli di toko-toko yang terdekati kalian. Speaker ini sudah sebagian besar sudah masuk. Baru saya membuatkan kontennya. Dan Stackmaster ini ada dua. Ada 12 ini BM1290 dan juga ada yang BM1590. Sudah ada di Jatim, sudah ada di Sulawesi juga ada. Bisa teman-teman untuk cari di toko-toko atau tanya, saya cari speaker Stackmaster yang 1290. Ya kalau dari harga cukup terjangkau lah. Oke guys, saya Sandi mengucapkan terima kasih. See you.